Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pertama-tama mari kita semuanya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga di akhir zaman nanti insyaallah. Melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, di mana kita sudah sampai pada tema tentang meminang atau melamar. Masih ada beberapa tema lagi yang akan kita bicarakan sebelum sampai ke tema yang sesungguhnya sangat kita berkepentingan tentang bab talak. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai, kita sudah sampai pada hukum meminang tunangan orang lain atau hukum melamar perempuan yang sedang dilamar oleh orang lain. Seseorang diharamkan mengajukan pinangan terhadap perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain karena hal tersebut melanggar hak laki-laki yang sudah meminangnya terlebih dahulu. Jadi seseorang tidak boleh datang melamar perempuan yang sedang atau sudah dilamar oleh seseorang sesama saudaranya atau oleh orang lainnya. Juga akan melukai perasaannya, karena itu pasti akan melukai perasaan laki-laki yang pertama melamar atau yang sedang dalam proses lamaran. Meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain akan menimbulkan perpecahan dan perseteruan di antara mereka atau dua laki-laki yang meminang tersebut. Dalam bahasa kita adalah rebutan gitu ya. Rebutan, dan kalau sudah rebutan pasti yang kalah akan merasa sakit hati dan seterusnya. Maka terjadilah perpecahan atau perseteruan antara dua orang laki-laki. Itu jauh sebelumnya Islam sudah memberikan batasan-batasan tentang itu. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mukminu akhul mukmin." Seorang mukmin adalah saudara dari seorang mukmin yang lain. "Fala yahillu lil mukmini an yabta'a ala bai'i akhihi." Maka tidak boleh seorang mukmin membeli barang yang sedang ditawar, dalam proses ditawar atau dalam proses dibeli oleh seorang yang lain dengan barang yang sama, mungkin dengan harga yang berbeda. Wala yahtub ala khitbati akhihi hatta yadhar, dan tidak boleh meminang atau melamar perempuan yang sedang dilamar oleh saudaranya kecuali jika laki-laki itu sudah memutuskan untuk mundur, atau si perempuan atau pihak perempuan sudah membuat pernyataan bahwa menolak lamaran laki-laki yang pertama.
Itu yang menjadi perhatian, dan alhamdulillah mungkin ya jaranglah kita menemukan kasus-kasus itu, karena kita memang sudah tahu tentang hal itu. Larangan tadi berlaku apabila perempuan atau walinya sudah menerima pinangan laki-laki yang pertama secara tegas dan jelas. Jadi larangan ini baru berlaku jika pihak perempuan sudah dengan jelas menyatakan atau mengatakan bahwa telah menerima lamaran laki-laki yang pertama. Maka disinilah kemudian diharamkan bagi laki-laki lain untuk datang melamar perempuan tersebut. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa ilmu ini adalah untuk anak-anak kita. Saya tidak ingin memprovokasi bapak-bapak dan saudara-saudaraku semuanya gitu ya. Ya. Nanti jangan sampai ada mengatakan ilmu ini sudah tidak bermanfaat bagi kita, bermanfaat untuk anak-anak kita insyaallah gitu ya. Nah, dalam hal ini mengajukan pinangan boleh dilakukan oleh laki-laki kedua apabila memenuhi beberapa hal berikut ini. Ada celah untuk melamar perempuan yang sudah atau yang sedang dilamar oleh laki-laki lain. Jika ketemu celahnya, yang pertama adalah pihak perempuan sudah menolak pinangan laki-laki pertama atau menjawabnya dengan sindiran, misalnya dengan mengucapkan aku tidak membencimu. Jadi ada kata-kata sindiran bahwa dia tidak setuju. Atau sudah dengan jelas menyatakan bahwa lamaran laki-laki pertama ditolak. Itu celah yang pertama. Silakan masuk untuk laki-laki yang kedua. Berikutnya adalah laki-laki kedua tidak mengetahui adanya pinangan laki-laki sebelumnya. Tiba-tiba ada laki-laki yang datang kemudian melamar karena tidak tahu bahwa perempuan ini sudah atau sedang dilamar oleh orang lain. Dia tidak tahu. Makanya biasanya kan kita menggunakan bahasa bertanya terlebih dahulu. Apakah sudah ada yang meminangnya atau belum? Kalau orang tuanya mengatakan belum ada, maka barulah kemudian silakan datang. Celah yang ketiga. Laki-laki kedua tidak mengetahui pihak perempuan belum memberi kepastian kepada laki-laki pertama apakah dia menerima atau menolak pinangannya. Jadi ini masih pertimbangan. Biasanya ketika laki-laki pertama datang melamar, lalu pihak perempuan mengatakan bahwa beri kami waktu untuk berpikir. 1 minggu kah, 2 minggu kah, 1 bulan kah, 2 bulan kah, jangan lama-lama juga. Jangan lama-lama memberi apa menggantung orang, ya. Jangan lama-lama menggantung orang. Menggantung harapan orang. Jadi kalau pihak perempuan mengatakan bahwa belum pasti menerima, meminta waktu untuk berpikir atau untuk mengenal laki-laki itu lebih jauh dengan cara bertanya kepada orang lain dan seterusnya, maka laki-laki kedua tentu punya peluang di sini. Ada celah untuk masuk di sini gitu ya. Siapa tahu sekali melamar langsung diterima. Yang pertama masih dipikir-pikir gitu ya. Begitu Pak Sukman gitu ya. Yang keempat, celah berikutnya adalah laki-laki pertama sudah memberi izin kepada laki-laki kedua untuk mengajukan pinangannya. Nah, yang lebih bagus lagi, lebih gentle lagi kalau kemudian laki-laki kedua datang kepada laki-laki yang pertama, wahai saudaraku, kalau memang kamu mau mundur, saya yang maju misalnya, saya maju. Maka kemudian laki-laki pertama mengizinkan, kalau begitu saya mundur dan kamu silakan maju. Berarti ini adalah ini yang paling gentle yang keempat ya. Yang keempat karena bertemunya dua laki-laki pertama dan laki-laki yang kedua. Hanya itu celahnya ya. Hanya itu celahnya untuk melamar atau meminang perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain atau oleh laki-laki pertama. Kemudian itu tentang celah-celah tadi atau syarat-syarat tadi. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya cintai,
kita ingin melihat table dulu, ada tabelnya gitu ya. Perempuan yang tidak boleh dilamar, siapa saja perempuan itu? Ada beberapa, kalau kita membaginya ada tiga ya, ada tiga kelompok perempuan yang tidak boleh dilamar. Yang pertama tadi adalah perempuan yang sedang dilamar atau sudah dilamar orang. Sedang dilamar atau sudah dilamar orang. Yang kedua adalah perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi, hurrimat alaikum ummahatukum dan seterusnya. Ada berapa kelompok perempuan yang haram dinikahi? Ibu, nenek, bibi dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga adalah al-mu'taddah, perempuan yang dalam masa iddah ya, perempuan yang dalam masa iddah. Jadi tiga kelompok perempuan ini yang tidak boleh kita lamar. Nah, kelompok yang pertama al-mahtubah, perempuan yang sedang dilamar atau sudah dilamar orang, ada yang boleh. Jika yang pertama adalah, yang boleh adalah jika perempuan yang dilamar itu sudah terang-terangan menolak lamaran laki-laki pertama, ayo silakan, kalau itu boleh karena dia sudah menyatakan secara terang-terangan dengan jelas menyatakan bahwa menolak lamaran laki-laki yang pertama. Tapi kan ada juga kasus ya, ada kasus di mana laki-laki pertama tadi atau lamaran pertama ditolak, dia tidak putus asa, dia datang yang kedua kalinya, ditolak lagi, datang lagi yang ketiga kalinya, sampai mungkin dia pihak perempuan merasa kasihan, ini orang benar-benar gigih gitu ya, bulat tekadnya dan seterusnya untuk melamar anak perempuannya, lalu akhirnya diterima, itu bisa juga terjadi. Ya, saya pernah menyaksikan kasus itu. Kebetulan perempuannya adalah PNS, lalu laki-lakinya tamatan SMA, tidak punya pekerjaan tetap. Lamaran pertama ditolak, lamaran kedua masih ditolak, lamaran ketiga baru diterima. Dan alhamdulillah sekarang mereka hidup bahagia. Jadi bisa jadi terjadi kalau misalnya ada seorang laki-laki yang datang sekali, dua kali, tiga kali, sampai kemudian benar-benar dia bertekad untuk itu. Saya kira banyak kasus-kasus atau bukan kasus ya, banyak contoh-contoh tentang itu. Jangan-jangan di antara kita ada juga yang pernah mengalami hal yang sama. Lamaran pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga atau keempat baru kemudian diterima. Saya menemukan beberapa contoh tentang itu. Itu yang pertama, yang orang yang sudah dilamar tapi boleh dilamar kalau pihak perempuan menyatakan dengan jelas bahwa menolak lamaran laki-laki itu, maka saat itu pula laki-laki berikutnya boleh datang atau boleh masuk ya. Nah, yang tidak boleh adalah kalau lamaran laki-laki pertama sudah disetujui, lamarannya diterima, maka tidak boleh lagi dilamar oleh orang lain. Dalam kondisi sudah diterima lamarannya, maka tidak boleh ada orang lain yang melamarnya. Itu yang kita sudah jelaskan di awal tadi. Yang kedua adalah, atau dia sudah menyatakan dengan menerima lamaran itu dengan sindiran, apalah bahasanya, tapi dengan bahasa sindiran, tapi intinya adalah setuju, walaupun belum menggunakan kata setuju, tapi makna daripada kalimatnya adalah setuju. Tentu sesuai dengan urf, sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat di tempat itu. Dia menggunakan bahasa sindiran, tapi menurut yang dipahami oleh masyarakat di tempat tersebut, itu adalah bahasa sindiran bahwa dia menerima lamaran atau dia setuju. Ada bahasa yang biasa yang paling sering kita kenal adalah diamnya perempuan adalah tanda setuju, gitu Ustaz Ridwan ya. Diamnya perempuan adalah tanda setuju. Tidak ada bahasa. Dia tidak mengungkapkan kata setuju, tetapi ketika dia diam maka itu adalah pertanda bahwa dia setuju. Maka kemudian ini tidak boleh lagi dilamar.
Yang kedua, kalau memang sudah menyatakan secara terang-terangan bahwa lamarannya disetujui, lamarannya disetujui, maka tidak boleh lagi ada orang lain yang datang. Yang ketiga, yang kedua, maksudnya kelompok perempuan yang kedua yang haram dilamar adalah tadi adalah al-muharramat, perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Yang sesuai dengan ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum dan seterusnya sampai ujung, sampai akhir ayat, perempuan-perempuan yang oleh Allah Subhanahu wa taala secara detil disampaikan bahwa ini adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi. Lalu kemudian nanti akan dijabarkan atau ditafsirkan oleh hadis. Bukan ulama, tapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menafsirkan. Misal, terutama misalnya dalam bab poligami, ya, tidak boleh menikahi dua orang perempuan yang bersaudara, ya kan gitu. Tidak boleh menikahi dua orang perempuan yang bersaudara. Dan dari bab ini tentang tidak bolehnya menikahi dua orang yang bersaudara dalam waktu yang sama, ya Pak, dalam waktu yang sama, dalam waktu yang berbeda boleh, tapi dalam waktu yang sama tidak boleh. Nah, dari bab ini kemudian ada turunannya, misalnya tidak boleh memperistri seorang perempuan dengan bibinya, misalnya dengan bibinya atau dengan tantenya. Tante langsung, baik dari ayah maupun dari ibu. Tidak boleh mempoligami seorang perempuan dengan nenek kandungnya. Jadi cucu dengan nenek dinikahi dalam waktu yang sama, itu juga tidak boleh. Ya. Tidak boleh menikahi seorang perempuan dengan ponakannya. Dia punya keponakan perempuan, apakah dari saudara laki-lakinya atau dari saudara perempuannya dan seterusnya. Nah, semua itu datang dari asal yang satu, yaitu tidak boleh menikahi dua orang perempuan yang bersaudara. Aslinya adalah saudara sekandung. Tapi kemudian itu oleh hadis, oleh Nabi dijabarkan menjadi sampai dengan bibinya tidak boleh, dengan neneknya tidak boleh, dengan ponakannya tidak boleh dan seterusnya. Ada batasan-batasan itu. Itulah perempuan-perempuan yang kemudian haram dinikahi, maka kemudian haram dilamar. Nah, ada yang perempuan yang haram dilamar ini ada dua. Ada yang abadi, ibu, anak perempuan, cucu perempuan, nenek, bibi, dan seterusnya, itu abadi. Abadi tidak boleh dinikahi. Tidak boleh nikahi. Saudara perempuan sesusuan, ibu susuan dan seterusnya itu abadi tidak boleh dinikahi. Tapi ada perempuan yang minal muharramat tapi dia sifatnya sementara waktu. Siapa itu yang tadi itu yang saya sampaikan, misalnya dua orang bersaudara, dua perempuan bersaudara, kakaknya sudah diperistrikan, lalu kemudian Allah takdirkan suatu waktu dia meninggal dunia, maka akhirnya adik ipar itu kemudian boleh dinikahi. Atau diceraikan kakaknya kemudian dinikahi adiknya. Jadi adik ipar atau kakak ipar itu adalah muharramat sementara. Ya, muharramat sementara. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi hanya sementara waktu. Kapan sementaranya? Selama kakaknya atau adiknya menjadi istri seseorang, maka selama itu pula dia tidak boleh memperistri kakaknya atau adiknya atau bibinya atau neneknya dan seterusnya. Jadi dia hanya sementara. Misalnya ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, lalu istrinya meninggal dunia. Ketika istrinya meninggal dunia atau diceraikan, tiba-tiba muncul neneknya. Kelihatan neneknya cantik, dilamar pula neneknya. Bolehkah? Boleh. Tapi setelah cucunya meninggal atau setelah cucunya diceraikan. Kita mengambil contoh-contoh ini walaupun mungkin belum pernah kita menyaksikan, tapi itu bisa saja terjadi. Kemudian yang lain yang biasa terjadi adalah, nanti akan kita bicara juga tentang itu adalah, misalnya seorang laki-laki
apa namanya, sudah menikah dengan seorang, sebutlah status, misalnya seorang janda. Seorang janda. Seorang janda ini punya anak perempuan. Setelah akad nikah, dia melihat, dia akad nikah tapi belum menyentuh istrinya, ya, belum menyentuh istrinya. Isi ibu, sang ibu tadi, dia melihat anaknya. Ternyata ada anak gadisnya. Lalu kemudian dia mentalak istrinya. Lalu kemudian dia boleh menikah dengan anak perempuannya, dengan catatan bahwa dia belum menyentuh istrinya. Dia belum menyentuh sang ibu, ya. Dia belum menyentuh sang ibu. Kata menyentuh itu biasanya didefinisikan atau dinarasikan dengan sudah masuk ke kamar. Sudah berduaan. Maka selama dia belum melakukan berhalwat, belum berduaan, di saat habis akad nikah, saya terima nikahnya fulana dan sampai selesai, tiba-tiba kemudian dia melihat anak gadisnya. Lalu tiba-tiba kemudian sang laki-laki di depan orang banyak dia mentalak istrinya. Apa mungkin? Ya bisa mungkin terjadi. Walaupun kejadian ini mungkin juga belum pernah kita menyaksikan itu. Tapi apakah itu mungkin? Mungkin saja. Itu boleh, boleh. Asal tega aja, asal tega gitu ya, asal tega. Boleh, asal tega gitu. Kalau terjadi sebaliknya seseorang menikahi atau akad dengan seorang perempuan. Sudah akad, tiba-tiba kemudian melihat ibunya, ternyata ibunya lebih cantik dari mertuanya, sekarang sudah mertua ya. Mertuanya lebih cantik daripada anaknya. Maka apakah dia boleh menceraikan anaknya kemudian menikahi ibunya? Di sini kemudian ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Alasannya adalah tadi yang kisah pertama atau kejadian pertama, seorang ibu lebih bisa merelakan suaminya untuk anaknya daripada seorang anak tidak akan pernah merelakan suaminya untuk ibunya. Alasannya di situ. Jadi seorang ibu, biar ibu kan akan melakukan apa saja untuk kebahagiaan anaknya. Sampai suaminya pun diambil oleh anaknya, ibu masih rela. Tapi kalau dibalik, anak tidak akan pernah rela merelakan suaminya diambil ibunya. Maka kisah yang kedua atau contoh yang kedua itu tidak dibolehkan. Karena itu akan membuat hubungan anak dan ibu itu putus. Putus. Kalau misalnya ada ibu yang merebut suami anaknya, maka akan terjadi putus hubungan sama sekali. Itu alasan mengapa kemudian contoh yang kedua itu tidak dibolehkan, tapi contoh yang pertama itu boleh. Apakah itu terjadi? Ya mudah-mudahan tidak akan pernah kita menyaksikan kejadian itu. Tapi andai itu terjadi, maka kemudian kira-kira begitu apa cara menyelesaikannya atau cara memutuskan perkaranya. Itu kira-kira perempuan yang apa namanya melamarnya atau menikahinya hanya sementara waktu diharamkan. Tapi nanti ada waktu di mana ketika misalnya istri itu meninggal, maka dia boleh melamar perempuan yang tadinya haram untuk dilamar, ya, untuk dilamar. Misalnya tadi dua orang bersaudara. Lalu itu yang abadi ya, yang abadi. Lalu yang ketiga, kelompok perempuan yang ketiga yang tidak boleh dilamar tadi adalah perempuan yang sedang dalam masa iddah, masa penantian akan rujuknya sang suami, atau masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Kan ada abang masa iddah apa perempuan yang dalam masa iddah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena cerai, atau dicerai atau ditalak. Kemungkinan yang kedua karena suaminya meninggal dunia. Maka dalam masa perempuan itu di masa iddah, di waktu dia dalam penantian itu,
dia tidak boleh dilamar. Dia tidak boleh dilamar. Hanya ada yang boleh disindir-sindir gitu. Menggunakan bahasa kiasan, tetapi tidak langsung, tidak dengan bahasa atau kalimat yang jelas. Kalimat yang jelas. Yang pertama adalah iddah, dalam masa iddah atau perempuan dalam masa iddah yang namanya bainuna sugra. Talaknya itu ada talak bainuna sugra. Misalnya talak satu, sebenarnya talak satu, tapi kemudian sudah lewat waktunya. Lewat waktunya. Ya, maka ada kemungkinan suaminya balik lagi, walaupun nanti akad lagi, akad lagi. Begitu pula misalnya talak dua, talak dua. Seorang perempuan yang sudah ditalak dua, ya, ditalak dua, maka selama dalam masa iddah tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, barulah seseorang boleh melamar. Dan itulah kalimat yang sering kita dengar adalah kutunggu jandamu. Biasa Pak Kapten, kita biasa mendengar kalimat itu kan, gitu. Kutunggu jandamu. Ada yang pernah menyimpan kalimat itu kepada seseorang? Misal itu terjadi. Nah, ketika sudah menjadi janda, maka saatnya seseorang melamar atau menikahi perempuan itu. Kalau sudah selesai masa iddahnya. Tapi kalau masa iddahnya belum selesai, maka tidak boleh. Tidak boleh. Karena masih ada suaminya yang berhak untuk rujuk. Untuk rujuk. Yang lain adalah iddah talak tiga. Tadi talak satu dua. Sekarang iddah talak tiga. Iddah talak tiga, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, adalah apa namanya? Kalau dalam masa iddah talak tiga, ya talak tiga, maka juga tidak boleh dilamar dengan ucapan jelas atau bahkan sindiran sekalipun. Kalau perempuan itu dalam masa iddah talak tiga. Ya sudah tiga kali ditalak ya. Tiga kali ditalak sama suaminya. Nah, bagi sang suami ketika sudah mentalak, nanti akan kita bicara lebih rinci tentang talak. Sang suami detik setelah dia mentalak tiga istrinya, maka detik itu pula di mereka sudah resmi secara syar'i tidak boleh lagi ada hubungan apa-apa. Hubungan apa-apa. Itu nanti akan kita bicara lebih rinci tentang itu. Nah, kita masih bicara tentang apakah perempuan ini boleh dilamar oleh orang lain? Tidak boleh dilamar selama dia dalam masa iddah, apa namanya, masa iddah di talak tiga itu. Tunggu sampai selesai masa iddahnya. Tunggu setelah apa selesai masa iddahnya. Masa iddah itu dalam bahasa Quran adalah salah satu quru, tiga quru. Nah, kata qur al-qar'u itu adalah ulama beda pendapat. Yang satu memaknai kata qur'u itu adalah tiga kali haid. Tiga kali haid. Kita ambil yang gampangnya saja, tiga kali haid itu berarti tiga bulan atau 90 hari lah, kira-kira begitu. Tiga kali haid. Lalu makna yang kedua al-qur'u adalah tiga kali suci. Tiga kali suci. Kalau tiga kali suci itu berarti dia lebih panjang, kira-kira tiga bulan tiga minggu. Jadi dia lebih panjang sebelum keluar tetesan pertama haid keempat. Maka itulah masa iddahnya perempuan yang baik yang ditalak satu dua ataupun yang ditalak tiga, talak tiga. Itu itu masa iddah, masa penantian untuk kemudian kalau ya 1-2 berarti masa penantian untuk suaminya rujuk. Kalau talak 3 berarti masa penantian setelah itu kemudian dia boleh dilamar oleh orang lain. Kemudian ada iddah yang lain adalah iddah wafat. Suaminya meninggal. Maka kalau yang suaminya meninggal, maka dia boleh dengan sindiran. Dia seorang laki-laki boleh boleh memberikan kalimat-kalimat sindiran. Belum jelas, belum dijelaskan bahwa saya ingin melamarmu, saya ingin menikahimu, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang lain.
Nah, itu kira-kira tentang apa namanya beberapa jenis perempuan yang dalam masa iddah itu, masa iddah. Nah, masa iddah kalau nanti akan apa namanya? Masa iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal sama dengan yang tadi ya, apa namanya? tiga kali suci atau tiga kali haid. Baru kemudian boleh nikahi. Itu kalau perempuan itu masih subur. Tapi kalau perempuan itu sudah menopause tidak lagi haid, maka masa iddahnya adalah tiga bulan. Nanti kita akan bicara tentang itu lebih rinci insyaallah. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati, masa iddah, nah ada lagi satu masa iddah bagi perempuan yang apa yang melahirkan, ya masa iddah melahirkan bisa panjang bisa pendek. Kalau perempuan yang ditinggal mati suaminya dan kemudian setelah itu melahirkan bisa panjang, kalau misalnya begini Pak, ini contoh seorang laki-laki suami istri kemudian menggauli istrinya di malam itu, lalu Allah takdirkan itu jadi janin, maka hamillah istrinya malam itu, ya malam itu. Besoknya ya tentu kita belum tahu hamil apa tidak kan, cuma mereka berhubungan malam itu, lalu kemudian besoknya suaminya meninggal dunia. Besoknya berarti masa iddah bagi perempuan ini adalah sampai perempuan ini melahirkan. Masa iddahnya berapa? 9 bulan kurang lebih lah, kira-kira begitu. Panjang 9 bulan. Maka sekali lagi yang tadi mengatakan kutunggu jandamu, tunggu dia 9 bulan kemudian baru boleh melamar, baru boleh menikah. Itu yang panjang. Nah, yang kedua yang paling pendek, kita ambil yang paling pendek adalah seorang suami lagi mengantar atau membonceng istrinya atau mengantar istrinya untuk lahiran ke bidan atau ke rumah sakit. Di tengah perjalanan menjalan sampai rumah sakit atau menjalan sampai bidan misalnya, kemudian terjadi tabrakan. Suaminya meninggal dunia, istrinya selamat, langsung masuk ke ruang bersalin, kemudian istrinya melahirkan, suaminya sudah meninggal. Maka masa iddahnya ini yang paling pendek, karena masa iddah bagi perempuan yang hamil sampai dia melahirkan. Beberapa waktu kemudian perempuan ini melahirkan, maka laki-laki yang pernah mengatakan kutunggu jandamu boleh menikah setelah itu. Asal tega aja ya, misalnya menikahi perempuan yang baru lahiran tiba-tiba kemudian akad nikah gitu ya, akad nikah. Baik, nanti akan kita jelaskan lebih. Ini contoh saja, beberapa contoh. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kemudian karena ini kita masih bicara tentang meminang, kita kembali ke judul kita. Tentang meminang adalah memandang perempuan yang dipinang. Jadi boleh melihat perempuan yang akan kita lamar atau akan dilamar. Ya, akan dilamar, boleh melihat. Nanti akan kemudian kita akan bicara lagi tentang apa saja atau bagian tubuh mana saja dari perempuan itu yang dihalalkan untuk dilihat saat hendak melamar. Kita baca dulu hadis tentang dibolehkannya melihat perempuan yang hendak dilamar. Pertama adalah kita mulai dari salah satu faktor yang dapat memantapkan atau menentramkan dan menjaga berlangsungnya hidup berumah tangga adalah pandangan seorang laki-laki kepada perempuan ketika meminang. Ya, dia yakin, pokoknya calon istrinya cantik ya, semua sifat-sifat yang pernah ditulisnya, saya ingin perempuan A, B, C, D dan seterusnya semua ada. Nah, lalu kemudian itu yang membuat dia menjadi tentram,
bertekad bulat-bulat niatnya untuk melamar perempuan itu. Melamar perempuan itu. Dengan melihat perempuan yang dipinang, dia akan mengetahui kecantikannya yang kemudian memantapkan hatinya untuk meneruskan sampai ke jenjang pernikahan. Itu hikmahnya. Mengapa seorang laki-laki boleh melihat seorang perempuan yang hendak dipinangnya? Dia juga dapat melihat keburukannya sehingga dia tidak melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan. Ya. Bagi orang yang berakal, dia tidak akan melakukan sesuatu pekerjaan sebelum dia mengetahui baik buruknya perbuatan tersebut. Jadi, apalagi dalam bab menikah, kita tinggal bukan hanya sehari, sepekan, sebulan, setahun, tapi sampai ajal memisahkan kita. Karena ini adalah proyek panjang, ya, proyek panjang. Kalau disebut proyek atau apa, kita akan hidup bersama dalam waktu yang panjang, maka kita butuh meyakinkan hati kita ketika hendak melamar seorang perempuan. Memandang ketika meminang merupakan hal yang amat dianjurkan, sebagai landasannya adalah beberapa hadis-hadis berikut ini. Satu, kita ambil beberapa contoh hadis. Pertama, Nabi SAW mengatakan, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa inistata'a ayanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Kata Nabi, jika seseorang hendak melamar seorang perempuan di antara kalian, maka kalau dia memungkinkan untuk memandang, melihat perempuan yang akan dilamarnya dan melihat apa yang menarik dari perempuan itu. Menarik bagi dari perempuan itu sampai dia mau menikahinya, ya, sampai dia bertekad bulat hatinya untuk menikahinya, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukan itu. Itu dalil yang pertama. Yang kedua adalah Nabi SAW mengatakan ketika meriwayatkan bahwa ketika dirinya meminang seorang perempuan, Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa ketika dirinya meminang seorang perempuan, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah melihatnya?" Kata Mughirah, dia menjawab, "Belum." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah dia, sesungguhnya hal yang sedemikian itu lebih bisa mempertahankan pernikahan di antara kalian, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari, maka lihatlah sebelum apa terjadi pelamaran itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bermaksud meminang perempuan Ansar. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah melihatnya?" Dia menjawab, "Belum." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Unzur ilaiha fa inna fi ayunil ansari syai'a." Kata Nabi, "Lihatlah dia, sesungguhnya pada mata kaum Ansar terdapat sesuatu yang lain." Apa maksud daripada sesuatu yang lain? Tentu para sahabat memahami benar makna itu, gitu ya. Makna itu. Itu tentang perempuan yang apa namanya, dibolehkannya melihat perempuan yang hendak dilamar atau dipinang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah anggota tubuh perempuan yang boleh dilihat itu apa? Ya. Semuakah atau sebahagiankah atau setengahkah dan seterusnya, gitu ya. Setengahkah. Mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat oleh orang yang sedang meminang, di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Jadi tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki yang meminang hanya boleh melihat muka dan kedua tangan perempuan yang dipinangnya. Itu yang paling kuat dalilnya. Jadi yang boleh dilihat wajahnya cantik, kemudian tangannya itu menggambarkan kehalusan tubuhnya. Di tangan itu tergambar, terlihat. Ya. Sebab dengan melihat mukanya dapat diketahui kecantikannya dan keburukannya. Cantik apa tidak di mukanya. Lalu kemudian dan dengan melihat kedua tangannya dapat diketahui kondisi fisiknya. Dapat diketahui kondisi fisiknya.
dari tangannya tergambar tergambar kondisi fisik, dari wajahnya tergambar tentang kecantikannya. Ya. Daud berpendapat, Daud Az-Zahiri berpendapat bahwa laki-laki yang meminang dibolehkan melihat seluruh tubuh perempuan yang dipinangnya. Ini yang paling jauh. Dia membolehkan melihat seluruh tubuh anggota perempuan yang akan dipinangnya. Saya kira wallahu alam, tapi ini ada pendapat. Ini ada pendapat. Karena dalilnya adalah tadi itu perintah Nabi, unzur ilaiha, lihatlah kepadanya. Boleh jadi dengan melihatnya kemudian seorang laki-laki itu tertarik dan kemudian lanjut pada pelamaran. Al-Auza'i berpendapat bahwa laki-laki yang meminang dibolehkan melihat bagian-bagian tubuhnya yang lain. Di antara hadis-hadis yang ada, tidak ada satupun yang hadis yang menjelaskan bagian mana saja yang dibolehkan. Jadi bapak-bapak saudara sekalian, memang tidak ada sesuatu yang rinci dari Nabi bagian-bagian tubuh yang boleh dilihat, tidak disebutkan. Tapi tadi kita sudah melihat dua pendapat yang sangat berjauhan. Yang pertama adalah, dan ini yang dianut oleh sebagian besar ulama, adalah yang boleh dilihat itu hanya muka dan kedua telapak tangan dan kedua tangan. Nah, yang pendapat yang kedua yang paling jauh adalah kemudian membolehkan melihat seluruh tubuh bapak perempuan itu. Ada yang ketiga ada di tengah-tengah, mengatakan bahwa hanya bahagian-bahagian tertentu yang kemudian boleh dilihatnya. Nah, kalau mungkin prakteknya kita di Indonesia adalah mungkin kita tetap pada yang pertama, ya, itu yang pertama. Mengambil atau bersikap pada pendapat yang pertama. Ya, itu yang paling umum di tengah-tengah kita. Walaupun ada juga yang mungkin melewati atau melampaui batas daripada pendapat yang pertama. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, poin berikutnya adalah hukum perempuan melihat laki-laki yang meminangnya. Sebaliknya, bolehkah perempuan itu memandang laki-laki yang datang melamarnya? Ini sebelum terjadi pinangan atau lamaran. Anjuran untuk melihat ini tidak terbatas hanya pada laki-laki, tetapi juga berlaku bagi perempuan yang dipinang. Seorang perempuan berhak melihat laki-laki yang meminangnya agar diantara keduanya dapat saling mengetahui apa yang membuat mereka saling menyukai. Jadi perempuan pun boleh melihat calon tunangannya atau calon laki-laki yang akan melamarnya. Boleh jadi baru melihat fisik dia sudah menolak, boleh jadi. Atau boleh jadi setelah melihat fisik kemudian dia tertarik dan kemudian menerima, menjadi alasan untuk menerima lamaran itu. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya cintai, terutama misalnya bagi seorang, lagi-lagi saya menyebutkan status janda. Bagi seorang janda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa janda itu menguasai dirinya. Apa makna daripada janda itu menguasai dirinya adalah bahwa seorang janda berhak untuk menolak atau menerima lamaran laki-laki kedua yang datang melamarnya. Kalau anak gadis, orang tua, ayahnya, walinya boleh memaksa anak gadisnya ketika sudah menyukai laki-laki itu, maksudnya sang wali kita sebagai orang tua sudah menyukai laki-laki yang datang melamar, menyukai akhlaknya, agamanya, sholat jamaahnya dan seterusnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'al takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, kan itu begitu kata Nabi. Kalau datang seorang laki-laki yang melamar anak gadismu yang engkau ridho terhadap akhlak dan agamanya, maka terimalah lamarannya, karena kalau kamu menolak maka bisa-bisa terjadi kerusakan di muka bumi. Begitu kata Nabi. Nah, seorang wali yang mengetahui hadis itu, lalu kemudian datanglah seorang pemuda melamar anak gadisnya, lalu dia menerima karena dia tahu laki-laki ini adalah tukang sholat, laki-laki ini adalah akhlaknya baik dan seterusnya, maka dia menerima. Maka seorang wali ayah bisa memaksa anak gadisnya untuk menerima lamaran itu, anak gadis.
Tapi kalau dia seorang janda, anak kita, anak anak apa namanya, perempuan adalah seorang janda, maka dia yang berhak menentukan menerima lamaran laki-laki yang datang atau menolak. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman dengan laki-laki pertama. Dia punya impian tentang fisik, dia punya impian tentang wajah, dia punya impian dan seterusnya. Maka kemudian Nabi mengatakan janda itu menguasai dirinya. Sayangnya bahwa hadis ini ada yang salah dalam memahaminya. Lalu kemudian mengatakan bahwa karena janda itu menguasai dirinya, maka ada orang yang beranggapan bahwa seorang janda boleh menikahkan dirinya. Boleh menikahkan dirinya atau boleh menikahkan dirinya tanpa wali, kemudian dan seterusnya. Padahal itu adalah yang dimaksud oleh Nabi di situ adalah bahwa seorang janda hanya boleh menerima atau berhak menolak atau menerima lamaran laki-laki yang datang. Biar ini menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Bukan berarti bahwa seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Itu tidak ada, karena rukun nikah wali haruslah ada. Wali adalah rukun. Apakah itu wali apa namanya, wali nasab, atau itu adalah wali hakim, ya, atau itu adalah wali hakim. Wali tetap menjadi rukun dalam pernikahan, tidak boleh diabaikan. Maka kemudian rukun nikah itu harus benar-benar ada, sehingga kemudian sahlah sebuah pernikahan. Waktu? Oke. Okay. Ya? Sudah. Baik. Jazakumullah khair. Ini belum selesai, masih ada beberapa poin yang akan nanti insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya pada pertemuan kita. Satu kali pertemuan lagi sebelum Ramadan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.